warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mas Fariha dari Ngasin. Pada hari ini saya ingin memperlihatkan hasil pertanian saya yang sebelumnya tidak memakai NASA, sekarang memakai NASA, yaitu PUC NASA, Pestona, Hormonik, Super NASA, dan Power Nutrisi. Hasilnya sangat-sangat memuaskan, yang akan disampaikan aplikasinya oleh ini pegawai saya. Luas lahan ini berapa, Pak? 4 hektar. Terus jenis padi yang ditanam? Terang. Terus ini penggunaan pupuknya ini apa saja, Pak? Yang pertama, Super NASA ini saya adu sama pupuk, langsung saya taburkan di dalam tanah waktu sebelum mulai cocok tanam. Mulai melem tanam. Iya. Setelah tanam, yang kedua, Pestona dengan Top NASA ini dan Harmoni. Waktu penyemprotan ini, yang pertama ini di Top NASA ini, Pestona ini 2 tutup. Yang Top NASA ini 4 tutup mulai yang pertama. Dan Harmoniknya 1 tutup. Iya. Terus ini, Pak, ini ya, untuk pemakaian power ini usia berapa, Pak? 45 hari. 45 hari pemakaian. Ini dicampur pakai NPK ini? Apa pakai pakai itu apa? KCL. KCL. Iya, KCL. Terus menurut Bapak ini hasilnya gimana? Iya. Pada tahun yang dulu waktu menggunakan pupuk urea dan SP itu 1 hektar ini dapat 106 glansing. Justru sekarang ini menggunakan pupuk NASA, PT NASA ini, hasilnya bertambah lagi, bisa menjadi 140. Ya. Ini gabahnya NASA. Panjang, ini anunya panjang. Malainya panjang. Malainya panjang, lebih panjang daripada yang seperti ini. Ini lebih besar. Nggak ada kopongnya, mulai dari sini ya. Ini dilihat, mulai dari awal. Biasanya ini kopong sepertiga. Ini enggak. Ini dari awal sampai pucuk, sampai ujung ini enggak ada kopong sama sekali, biji semua. Padahal ini dalam musim kering, ini kurang air ya sebetulnya. Kalau anu malah bisa lebih besar lagi kalau airnya pas hujan. Tidak ada kopongnya sama sekali. Ini mentah semua. Mulai dari pucuk ini sampai bongkot. Anu apa? Penuh. Terisi penuh. Nah, ini malai yang tidak pakai NASA. Ini yang pakai NASA. Kelihatan beda banget tuh ya, yeah. Baik dari sisi panjangnya malai dan banyaknya buah. Kemudian kepadatan ini masih ada yang kopong. Ini masih ada yang kopong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan segi ekonomis dari hasil pertanian yang tadi sore telah kita saksikan bersama di sawah. Nah, itu sebelum pemakaian pupuk NASA dan sesudah pemakaian pupuk NASA serta hasil-hasil dari perbedaannya, perbedaan antara sebelum dan sesudah. Sebelum memakai pupuk NASA itu hasil keseluruhan rata-rata per saknya itu 55 kilo sehingga waktu itu mendapatkan 106 sak. Kemudian jumlahnya kalau di total sekitar 5 ton 830 kg. Dikalikan harga jual Rp2.000 sama dengan Rp11.660.000. Kemudian kalau dikurangi biaya pupuk, waktu itu belum ada NASA sehingga memakai hanya urea TS dan KCL. Ureanya 3 sak, SP 36-nya 2 sak, KCL-nya 1 sak,
ditambah obat-obat pengendali hama dari kimia itu sebesar Rp1.150.000, sehingga total bersih ini Rp10.510.000. Sesudah memakai NASA, hasilnya rata-rata persaknya 58 kg persaknya bobotnya, sehingga kalau dikalikan hasil yang tadi nih, hasil dari penjualan gabah separuh itu 77 sak dikalikan 2 dengan yang besok itu sekitar 9 ton lebih. Kemudian kalau dikalikan dengan harga jual, harga jualnya meningkat dibanding tetangga yang lain yang tidak pakai NASA itu laku sekitar 2.000, yang pakai NASA lakunya sekitar 2.150, sehingga ada perbedaan harga antara gabah yang pakai NASA dan tidak Rp150. Ini kalau dikalikan hasilnya Rp19.350.000. Dikurangi biaya NASA Rp1.182.000. Dikurangi lagi biaya pupuk kimia yang terdiri dari KCl, urea dan TSP Rp680.000. Hasilnya Rp17.488.000. Selisih sebelum dan sesudah NASA, hasil akhir sesudah memakai NASA Rp17.488.000 dikurangi sebelum pakai NASA Rp10.510.000. Selisihnya Rp6.978.000. Dengan catatan, ini adalah hasil panen dengan kadar air yang kurang karena musim kemarau. Kemungkinan kalau pada waktu Labuan atau pada waktu musim hujan, hasilnya akan lebih dahsyat lagi, saya yakin itu. Karena sudah saya buktikan, dan ini pemakaian pupuk NASA, Super NASA khususnya, pada waktu aplikasi pertama itu saya tidak pakai full. Sebetulnya itu harusnya sekitar 10 botol, tapi saya hanya pakai nyoba-nyoba 4 botol dulu, karena takutnya itu kan habis tambak, sehingga takutnya terlalu gemuk atau apa, sehingga saya pakai hanya 4 botol. Itu aplikasi yang kedua, saya yang selanjutnya, yang di depannya itu, tadi kalau sudah dilihat itu saya pakai 11 botol Super NASA. Jadi ini masih 4 botol sudah ada peningkatan sekian produk dari NASA itu, peningkatannya sangat besar sekitar Rp6.978.000. Terima kasih, itu hasil perhitungan ekonomis dari produk NASA yang telah saya praktekkan sehingga sangat-sangat memuaskan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.